Diduga kabur usai menabrak beberapa sepeda motor, seorang pria dihajar massa di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pria yang diduga merupakan debt collector dihajar warga karena diduga membawa paksa kendaraan hasil tarikan. Inilah rekaman video amatir yang direkam pengguna bus Transjakarta saat seorang pria dihajar oleh massa di samping halte Transjakarta Halimun, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu petang. Pria yang belakangan diketahui sebagai debt collector dihajar massa karena telah menabrak 4 sepeda motor di depannya saat mencoba kabur dari kejaran warga dan pengendara lain. Diduga, sebelum terjadi aksi pengeroyokan, pelaku dan temannya yang berboncengan menarik paksa kendaraan dari pemiliknya. Itu semua warga yang ngejar masyarakat karena pada kesel semua gitu. Sama itu diintai, ditangkap di Baswai yang kabur. Kini pria tersebut diamankan di Polsek Setiabudi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Jajangbati, iNews melaporkan.